Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya video ini tidak ada suaranya. Nah, sembari saya menjelaskan, mungkin kita bisa sambil melihat videonya. Dikarenakan pada saat itu mic dari handphone kami sedang bermasalah. Nah, jadi saya ingin menjelaskan aja. Mungkin seperti inilah detailnya. Mari kita mulai videonya. Nah, seperti biasa, di sini Nyinda menyampaikan kata-kata sambutan seperti assalamualaikum. Gimana kabar kalian semua hari ini? Nah, mungkin untuk penonton yang lama sudah tahu apa yang akan diucapkan oleh Nyinda. Karena Nyinda terkenal dengan tutur bicaranya yang lembut, bijaksana, orangnya tegas dan lemah lembut. Di sini saya ingin menjelaskan, kami sedang mendapat laporan dari warga setempat bahwasannya seringkali di situ terjadi warga remaja yang keluar masuk hutan, dan mereka itu lelaki dan wanita. Terkadang yang masuk ke hutan itu 2 orang lelaki 2 orang wanita, terkadang 4 orang lelaki 4 orang wanita juga, dan terkadang 1 orang wanita 2 lelaki. Nah, karena sering terjadinya kejadian itu, warga itu melapor kepada kami. Kenapa mereka tidak melapor kepada pihak yang berwenang? Dikarenakan itu posisi di tengah hutan. Di tengah hutan, untuk keluar ke kantor polisi itu sangat jauh. Jadi mereka mendatangi kediaman saya untuk melaporkan kejadian itu. Dan saya juga ingin memberitahu bahwasannya kondisi Nyi Indah tidak sebaik biasanya. Karena seperti yang kalian tahu, tadi malam baru saja kita diserang oleh pasukan-pasukan dari kerajaan. Ya, bisa dibilang berpakaian seperti India itu. Cuman kan kita sekarang belum tahu. Dan insya Allah kami masih bisa melanjutkan perjalanan. Bagi penonton yang belum mengerti, silahkan diulang tayangan ini. Di situ ada sepotong video saya menjelaskan bahwasannya video ini tidak ada suaranya. Nah, seperti biasa, di sini Nyinda sedang melakukan sholawat bersama. Nah, pesan saya terhadap semua santri-santri Padepokan Mamas Karyo, Padepokan Senang Sejagat, jangan pernah tinggalkan sholawat, karena sholawat bisa menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, meringankan beban dari di kepala kita, dan semoga semua urusan di dunia lancar jaya, tidak ada halangan, apapun halangannya bisa dilewati. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akan lanjut ke adegan selanjutnya. Di sini kita akan berjalan beberapa detik setelah Nyinda bersolawat.
Dan di sini saya menjelaskan terhadap Nyi Indah bahwasannya kita mendapat laporan dari warga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah hutan ini karena terlalu banyak lelaki dan wanita masuk ke hutan yang sangat meresahkan warga dan yaitu dicurigain oleh warga. Saya menjelaskan kepada Nyi Indah bahwasannya jika mereka membawa senjata tajam seperti senjata yang bisa melukai manusia. Nah, di sini kita lihat dulu kejahatan apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Kalau mereka tidak membawa senjata, maka kita akan selesaikan masalahnya terus. Tapi kalau mereka membawa senjata, kita akan pulang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Karena ini juga berbahaya bagi saya dan Ninda. Di sini Nyi Indah mendengarkan suara seperti biasa, suara desahan seorang wanita yang sedang dicabuli. Dan di sini Nyi Indah mencoba untuk menemukan posisi mereka. Dan kebetulan posisi mereka tidak jauh dari kami. Saat itu suaranya dari saya memang tidak terdengar jelas, tapi dari Nyi Indah, dari telinga Nyi Indah, seorang putri kayangan terdengar jelas. Saya menjelaskan, saya juga mendengar suara di sini. Suaranya makin lama makin keras. Nah, Nyi Indah mengajak saya untuk ke sebelah sana karena katanya suaranya berasal dari sebelah sana. Maaf juga sebelumnya karena suara saya bergema, karena saya sedang berada di rumah, bukan berada di luar. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang dilakukannya. Sungguh sangat menjijikan. Itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan manusia sebelum menikah. Lihatlah dua lelaki itu. Dia tidak memakai busana seperti celana. Dia hanya memakai celana dalam. Tanpa berpikir banyak, di sini Nyi Indah langsung menggagalkan apa yang mereka lakukan. Di sini saya sempat hampir diserang, namun saya mundur dan Nyi Indah sempat dipegang juga oleh remaja ini. Lihat, di sini terjadi pertengkaran antara kami dengan dua remaja ini. Ternyata juga wanita yang dicabuli oleh mereka ini seorang anak yang berumur 17 sampai 18 tahun. Belum cukup dewasa untuk mengetahuinya. Lihatlah kelakuan mereka. Mereka sangat senang. Mereka pikir saya membawa handphone untuk memvideo mereka tidak akan diunggah atau diposting atau diupload kemana-mana. Mereka tidak tahu. Padahal saya sudah menyebutkan video ini akan viral di YouTube. Tapi mereka tidak percaya. Makanya mereka seperti itu. Nah, lihat saja kelakuannya. Saya juga benci sebenarnya kelakuan seperti itu. Di sini Nyi Indah tidak berani berhadapan dengan langsung bertatap muka karena seperti yang kalian tahu mereka tidak memakai celana. Lihat kelakuan mereka. Mereka tidak berpikir bahwasanya video ini akan kita upload. Di sini mereka sempat berdiskusi akan kabur untuk meninggalkan kita, kabur dengan cara berlari. Mereka terus bersenang-senang seperti tidak terjadi apa-apa karena mereka melihat bahwasannya di depannya hanya seorang wanita.
dan mereka mengira itu Nyi Indah itu wanita biasa, makanya mereka tidak takut. Nah, tuh lihat kelakuannya seperti itu. Bagi netizen yang baru datang, baru melihat, mungkin setelah video ini tayang, kalian bisa putar balik dari awal, dengarkan penjelasan saya kenapa suara video ini hilang. Nah, di sini Nyi Indah mengubah mereka menjadi patung dan menanyakan kepada saya hiburan apa yang akan kita mainkan untuk hari ini. Nah, saya di sini menjelaskan kepada Nyi Indah bahwasanya kita harus memberi pelajaran seperti mereka itu berubah menjadi mereka menjadi seorang dancer. Nah, mereka menjadi seorang dancer dan ya sebagai hiburan tuh kita juga melepas penat di waktu siang. Nah, seperti ini. Nah, di situ mereka sambil berucap ampun ampun ampun. Tetapi ya sebagai pelajaran untuk mereka, kita akan terus melanjutkannya. Di sini saya berdiskusi lagi dengan Nyi Indah bahwasannya ini kurang seru. Makanya Nyi Indah mengubah mereka menjadi patung lagi. Saya terus berdiskusi dan berdiskusi tentang gimana cara agar bisa membuat dua lelaki itu tidak lagi melakukan kesalahannya. Nah, mungkin video ini kita akan lanjut ke yang selanjutnya tentang bahwasannya kita ingin menjadikan mereka seorang badut atau seorang pelawak seperti itu. Tetapi kata Nyi Indah itu kurang seru. Jadi saya mengikuti kata-kata dari Nyi Indah aja. Saya juga sempat berpikir bahwasannya dua lelaki ini akan kita bawa ke luar hutan untuk kita antarkan kepada orang tuanya dalam keadaan pingsan atau gimana, agar orang tuanya bisa tahu apa kelakuan-kelakuan anaknya saat berada di luar. Nah, dan di sini Nyi Indah bertanya kepada dua pria itu dan mereka malah menjatuhkan Nyi Indah. Langsung saja di situ dihipnotis oleh Nyi Indah agar berjoget seperti layaknya penghibur malam saat di kalau bahasa sekarang di klub atau di diskotik ya. Kita bisa lihat di sini sepertinya yang mengenakan baju berwarna putih atau memakai singlet itu sangat fasih sekali joget-joget seperti di klub. Nampaknya mereka ini memang seorang lelaki yang ya yang sering bejat seperti itu. Cuman ya saya tidak boleh seuzon juga kan. Nah, jadi kita lihat aja selanjutnya. Dan di sini Nyi Indah menyuruh mereka menjadi patung dan langsung mencari daun untuk menutupi kemaluannya. Tetapi bodohnya dua remaja ini malah memakai daun yang sangat kecil dan itu tidak menutupi kemaluan mereka. Nah, jadi kita lihat di sini Nyi Indah menunjuk ke arah daun pisang untuk menutupi mereka, tapi sangat jauh di ujung sana daun pisangnya. Jadi
saya suruh para remaja itu mencari daun yang lain. Oke, baik. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Apa yang akan dilakukan dua remaja ini? Bagi penonton yang belum mengerti bahwasannya suara dari video ini hilang, setelah tayangan video ini kalian bisa putar lagi ulang dari awal. Di situ saya menjelaskan kenapa suara video ini hilang. Di sini saya terus berdiskusi dengan Nyi Indah apa yang terbaik untuk mereka rasakan. Di sini kami telah sepakat dengan Nyi Indah bahwasannya membuat mereka kegatalan seperti digigit nyamuk. Lihatlah. Nah, seperti itu. Dan kenapa mereka saling menepuk? Nah, saya juga bingung di sini kenapa mereka saling menepuk. Sampai mereka itu kelelahan. Saya tegaskan sekali lagi kepada netizen yang baru datang dan baru melihat video ini dan pastinya bertanya-tanya kenapa videonya dengan suara saya. Karena suara video ini hilang saat kami sedang berada di situ. Saya nggak tahu juga mic-nya rusak atau gimana karena juga saya tidak ada uang untuk membeli mic baru. Saya juga itu minjam, ya bisa mau gimana lagi ya kan. Namanya juga kehidupan, apa yang mampu kita beli insya Allah akan terbeli. Nah, di situ cara duduknya pria berbaju putih ini aja sudah fasih sekali. Kita lihat di sini tangannya yang berbaju putih sangat gatal sekali untuk memegang Nyi Indah. Maka langsung saja itu Nyi Indah langsung memberikan tekanan bahwasanya saya tidak boleh dipegang. Seperti itu. Seorang warga yang datang tadi langsung saja menyuruh kami untuk membasmi kedua pria ini langsung saya di tempat. Nah, kita lihat di situ yang berbaju berwarna putih, dia menatap saya dengan sangat tajam seolah-olah memberikan tanda bahwasanya saya sangat marah kepada kamu. Langsung saja di sini Nyi Indah akan seperti biasa memotong kedua anunya. Dan di sini Nyi Indah pertama-tama membuat mereka bisu dulu karena yang memakai masker warna merah ini sangat-sangat bacot, sangat-sangat bising padahal mereka salah di sini posisinya. Dan saya juga sangat geram di sini karena yang dicabuli itu wanita, ya istilahnya yang belum tahu apa-apa, yang akan mengenal dunia-dunia baru. Dan mereka telah merusak masa depan dari seorang wanita tersebut. Kita akan lanjut ke video di mana bahwasannya Nyi Indah langsung memotong burung dari dua orang pria itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebentar lagi akan dilakukan seperti biasa. Ngeyel sekali di sini ini. Para pria, dua pria ini sangat bersitegas bahwasannya jangan. Tetapi apalah daya, kita akan membuat pelajaran untuk dua orang lelaki ini. Lihat yang baju putih. Nah, lihat yang baju putih itu. Nah, di sini Nyi Indah menyampaikan bahwasannya seperti biasa, ambillah sisi positifnya, buang jauh-jauh sisi negatifnya. Di sini Nyi Indah langsung saja membuat mereka tertidur selama 3 hari. Selama 3 hari mereka akan tertidur di hutan ini. Dan di sini saya memberikan candaan untuk Nyi Indah agar tidak terlalu tegang karena Nyi Indah belum pernah sebelumnya melihat tubuh-tubuh bagian dalam seorang pria. Di sini Nyi Indah langsung membuat mereka terbaring lemas selama 3 hari.
Baik, selanjutnya kita akan kembali pulang dan membawa bisa dibilang gadis tadi. Kita akan bawa gadis tadi, tapi kita tidak bisa menampilkannya di kamera karena keadaannya yang sangat lemah, keadaan yang masih linglung. Seperti trauma-trauma seperti itu. Dan langsung saja di sini saya menyuruh untuk Nyinda menetralisirkan wanita ini tadi agar tenaganya cepat kembali pulih. Sempat terjadi perdebatan juga antara saya dengan Nyinda bahwasannya akan menampilkan di kamera, tapi Nyinda tidak membolehkannya dan menyuruh wanita ini berjalan di belakang saya. Kami akan pulang untuk mengantarkan wanita ini tersebut karena kemungkinan akan ditunggu oleh orang tuanya, karena orang tuanya itu tadi telah melaporkan bahwasanya anak saya hilang sudah dari pagi, tidak pulang-pulang. Biasanya anaknya di rumah saja, kata dia seperti itu. Nah, di sini Nyinda menyampaikan pesan-pesan moral. Mungkin sampai sini saja videonya, karena ya memang cuma sampai sini kan, seperti itu. Oke, bagi netizen yang belum paham kenapa video ini tidak ada suaranya, kalian bisa putar kembali ke awal di menit mulai dari menit 1. Itu saya menjelaskan bahwasanya videonya hilang. Oke, buat para netizen semua, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf karena saya bukan juru bicara. Segala kekurangan saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar menjadi lebih baik di sini. Kalau begitu segini saja videonya. Nanti siang kita akan lanjut live bersama Dewi Lanjar, insyaallah. Baik, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.